20 di Bali, pesawat kepresidenan Republik Indonesia mendadak viral di media sosial. Pasalnya, beredar sebuah gambar yang menunjukkan pesawat kepresidenan Republik Indonesia yang ternyata lebih kecil dibanding jet milik kepala negara lainnya. Perbandingan ukuran pesawat kepresidenan Republik Indonesia dengan negara lain terlihat cukup signifikan dengan pesawat Air China yang terparkir tepat di sampingnya. Sontak saja foto tersebut viral di sejumlah media sosial dan mengundang berbagai komentar kocak netizen. Seperti diketahui, acara KTT G20 dihadiri sejumlah kepala negara. Dengan pesawat kepresidenan masing-masing, pemimpin negara terbang ke Indonesia untuk menghadiri acara tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungannya ke Bali sebagai lokasi pelaksanaan KTT G20 menggunakan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 atau BBJ2. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, pesawat jenis Boeing Business Jet 2 itu sudah ada sejak tahun 2014, sejak 69 tahun merdeka. Tahun 2014 kali pertama Indonesia punya pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Interior pesawat dirancang untuk dapat mengakomodasi hingga 67 orang penumpang. Jumlah itu disebut cukup untuk sebuah rombongan presiden. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.